哈利利亚啊，感谢神啊，让小弟有机会来到我们印尼这个地方。啊，bersyukur pada Tuhan，saya diberikan kesempatan bisa datang gereja Yesyati di Indonesia。啊，让我来这边可以跟大家来彼此 saya datang ke sini untuk saling berbagi dan saling menasihati。啊，今天下午要跟大家分享的题目是。 Uh, te, tema kita pada kali ini, sahabat sore hari ini, itu kembali kepada kesederhanaan bersandarkan Roh Kudus. Uh Dulu gereja kita pada awal mula itu sederhana sekali. Tetapi uh, dunia ini semakin lama semakin uh, kompleks. Kita sering dikatakan sederhana, merasa seperti orang jadi, kalau, kalau sekarang ini, bila orang terlalu polos, terlalu sederhana, sepertinya diomelin orang. Uh ya Jadi, seperti orang sedang uh, memarahi kita, ah, "Kamu terlalu sederhana, polos sekali." Uh Jadi, kita suka sekali rasanya menjadi rumit. Uh jadi kalau orang-orang berkata, ah kamu orangnya rumit sekali ya, kompleks sekali, kita merasa itu dipuji. Akan ah, ah, tetapi, apakah yang sesungguhnya dikatakan Alkitab? Ah, apakah kerumitan itu justru lebih baik? Ah kita akan melihat dalam Alkitab. Matius Pasal yang kelima. Matius Pasal yang kelima. Matius 5 ayat 8 Ayat 8 Berbahagialah orang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah uh Di sini dikatakan orang hatinya suci akan uh, berbahagialah dia uh Berarti kerumitan orang yang rumit tidak ada berbahagia nah Apakah berkat dari orang yang hatinya suci? Sebab mereka akan melihat Tuhan. Ah, sekarang ini banyak orang tidak menemukan Tuhan. Ah, karena terlalu rumitnya. Berpikir terlalu banyak. Ah, nah, Jadi kalau ingin melihat Tuhan, kita harus sederhana. 啊，清新就是单纯啦、啊。Hati yang murni artinya sederhana。啊，这个看见神就是会看到神的同在。Kalau melihat Tuhan artinya bisa merasakan kes penyertaan dari Tuhan。啊，那我们会遇到的状况就是祷告有功效。Dengan demikian kita akan menemui satu kondisi ketika kita berdoa ada kasihatnya。啊，问题得解决。 permasalahan bisa terselesaikan. ]甚至生病得意志. Bahkan yang sakit bisa disembuhkan. Ah Bahkan menemui bahaya mendapatkan damai sejahtera. Ah, ,这个就是看见神啊. ini yang disebut bisa melihat Tuhan. Ah, Kalau di dalam gereja apabila kita bisa melihat Tuhan dibuktikan dengan penyertaan Tuhan di dalam gereja tersebut. Ah, akan nah Bila di gereja tersebut ada penyertaan Tuhan, maka gereja itu akan maju. 啊, maka di dalam gereja akan merasakan satu kekeluargaan. Jemaat semakin bertambah. Iman kerohanian semakin semakin kuat. 啊, Kita harus mencapai target tersebut yaitu harus masuk kepada dalam hati yang murni. 啊,

ketika itu ketika Tuhan memanggil Abraham, Abraham waktu itu tidak tahu dia akan pergi ke mana pada saat Tuhan memanggil dia ketika Tuhan menyuruh ke barat dia ke barat ke timur dia ke Timur kalau keadaan seperti itu terjadi di zaman sekarang orang akan berkata kamu o takaknya tidak berespurhan kalau Abraham pada saat itu dan terjadi pada saat ini di gereja, dia rupanya seperti apa? Dia akan orangnya sederhana, polos, dan percaya pada Alkitab. Apa yang ditulis di Alkitab, apa yang dikatakan Alkitab, saya lakukan. Alkitab mencatat bahwa harus menguduskan mem hari sabat, saya akan melaksanakannya. 所以星期六,绝对不补习, Jadi, kalau hari Sabat tidak bekerja, tidak menghasilkan uang. Uh kalau Alkitab mencatat harus be, menikah di sesama Jemaat kita juga harus melakukannya uh kita mengatakan harus persembahan perpuluhan saya akan melakukan persembahan perse uh di sini dicatat dalam kitab Nehemia pasal yang ke-10 uh uh pada saat itulah bangsa Israel bangsa yang sudah musnah 尼希米带领他们回去重建城墙。那、uh,，waktu itu Nehemia、ah、membawa bangsa Israel kembali untuk membangun tembok。啊、uh,，接下来就是要复兴信仰。Dan selanjutnya tugasnya adalah untuk mengembalikan iman kerohaniaan。啊，uh, 他们就大声朗读律法书。Pada saat itulah mereka membaca dengan keras Kitab Musa。他们圣经记载说，他们听见律法书的时候就哭了。 Ketika mereka mendengarkan dibacakan kitab Taurat Musa, mereka ber, bersedih dan menangis. Apa yang mereka tangiskan? Sebab dari dulu mereka tidak pernah diberitahukan apa yang Tuhan katakan. Sehingga waktu saat itu pun mereka juga tidak uh, selalu seleluasa. Pada saat itu juga belum ter, terbit. Hari ini kita ada yang namanya sebuah buku Alkitab. Kita harus menjadi orang yang suci hatinya. Yaitu tahap pertama kita harus setiap hari membaca Alkitab. Karena membaca Alkitab kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pegang. Ah oh ya, akhirnya kita jadi tahu bahwa ketika kita memegang dan menjalankannya barulah mendapatkan berkat. Ulan 28 Ulangan 28. 28 Ulangan 28 ayat yang pertama. Ah Sampai Ayat ke Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang Kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkati langkau di kota dan diberkati langkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. 好,这边清楚的记载, <coughs> di sini dicatat dengan jelas. <coughs> Apabila kita menjalankan firman Tuhan secara keseluruhan,

Apabila kita mendengarkan suara Tuhan, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Di sini dikatakan bukan berkat itu dikejar. Ah kita ingin mengejar berkat itulah kita mengejar kita Orang yang hatinya suci itu dikejar oleh berkat uh Apa, Saya tidak tahu apakah saudara-saudari pernah dikejar oleh berkat uh Bagi jemaat yang merasakan dikejar oleh berkat pasti dia sangat terkesan sekali uh Jadi setiap kali orang dunia ini salah men

Sesungguhnya ternyata Alkitab tidak memberitahukan seperti itu. Uh Orang yang diberkati Tuhan justru berkatlah yang mengejar dirinya. Ayat 4. ]連你身所生的也要蒙福. Bahkan juga diberkatilah buah kandunganmu. Uh justru yang kita lahirkan justru itulah anak-anak Tuhan. Uh, jadi, Pak kan setiap kali di Taiwan itu selalu diminta tugas untuk membawakan di pendidikan agama anak-anak. Sebab saya pribadi mempunyai latar belakang pendidikan seorang guru. Saya seringkali juga menceritakan pekerjaan saya. 但是大概在十多年前，突然发现。Jadi sepuluh tahun yang lalu tiba-tiba terjadi。突然突然我错了。Saya salah。啊，真正的教育的解药在圣经。sesungguhnya pendidikan yang sesungguhnya itu ada di dalam Alkitab。我们要回归圣经啊。Kita harus kembali kepada Alkitab。啊，圣经怎么写我们就怎么做、啊。Apa yang dicatat Alkitab itu yang kita lakukan。啊，这里说生所生的会蒙福啊。 Jadi buah kandunganmu diberkati oleh Tuhan. Kapankah anak kita diberkati? Ketika orang tua itu tunduk pada perintah Tuhan, pada ajaran Tuhan, disitulah anak mendapat berkat. Lalu ada orang berkata, kamu pra, rajin pelayanan, mengapa harus berjeri lelah seperti itu? 啊，uh, 我可能有一点点私心呐、啊，哈、oh.。saya mungkin ada perasaan kecewa。啊、uh,，我希望我遵守神的道，然后神祝福我的孩子。saya rasa saya sudah menjalankan perintah Tuhan, saya ingin Tuhan memberkati anak saya。啊，oh, 我真的看到神的祝福啊。dan sungguh benar saya mendap melihat bahwa Tuhan memberkati。啊、uh,，在二零二零年的时候。pada tahun dua ribu dua puluh。 那时候台湾疫情也很严重。Waktu itulah di Taiwan terjadi pandemi yang cukup berat。但确但是三月八号我女儿要结婚呢、啊。Tapi 8 Maret anak saya putri saya akan menikah。啊，我在台北啊北部。Saya di daerah Taipei itu Taiwan utara。啊，我的亲朋好友都在北部以外的地方。Tapi pesan saya itu calon pesan di luar daerah wilayah utara。嗯、日子一天一天的靠近。 hari demi hari sudah mendekat. Setiap orang banyak berkata kepada saya, oh maaf ya. Karena di bagian utara itu di jauh. 啊,我们礼金会过去, Pasti saya dalam waktu dekat akan ke sana. Tapi tidak akan sampai. Ah, 那时候很紧张说,那这婚礼怎么办? Lalu saya se se panik sekali. Lalu bagaimana pernikahan anak saya? Ah, lalu orang tua saya pun berkata kalau bagaimana kalau pernikahannya dibuat sederhana saja? Ah, saya sudah mulai uh, ter, terpengaruh. Saya mulai goyah dan saya ada tiga anak. 我只有一个女儿. Saya hanya ada satu putri putri satu-satunya akan menikah lalu saya harus sembarangan saja meng, meng, mengadakan pernikahan hati saya sakit sekali saya berkata kepada Tuhan Bagaimana saya bisa Bolehkah saya menjalankan sampai selesai Bolehkah saya menjalankan pernikahan ini dengan normal bersyukur pada Tuhan. Waktu itu 8 Maret akan mengadakan pernikahan. Waktu itu pandemi baru masuk ke Taiwan. Jadi kalau terkonfirmasi ada yang positif satu dua orang itu semua sudah pada kaget. 结果从二月开始啊，每天一例两例一直增加。 ternyata bulan Februari yang terkonfirmasi positif 12 terus tambah Ah uh Sampai 6 Maret Sampai 43 terkonfirmasi positif uh ah Jadi karena kalian adalah utara itu termasuk yang cukup parah keluarga saya mengatakan demikian Tapi sangat mujizat 3月8号婚礼. 8 Maret mengadakan pernikahan. Dari 7 Maret mulai San Yue Chi hao Yang terkonfirmasi positif 0. San Yue Ba hao 8 Maret juga 0. San Yue Chi hao 9 Maret juga 0. Ah, San Yue 10 hao Lalu 10 Maret tiba-tiba meningkat. Tuhan memberikan saya 3 hari terkonfirmasi 0 positif. Ah, na sho Waktu itu ada untuk tamu disediakan 31 meja. Pada saat itu hampir terpenuhi. Sesungguhnya pada saat pandemi itu tidak dapat terjadi. Dan akhirnya. Perjamuan pernikahan selesai Ada orang berkata kepada saya Harus tunggu dua minggu loh Kalau ter ter terinfeksi maka akan bahaya Dan akhirnya 14 hari tidak ada yang kena Dan Taiwan yang tidak Terka, terlebih lagi bulan Maret di Taiwan itu cuaca cu, cukup tidak stabil seringkali hujan jadi uh, sehari sebelum pernikahan sampai se, se, satu hari sesudah pernikahan itu cerah lalu uh, anak saya berkata putri saya berkata jangan nangis ya papa Ah, saya sangat mengasihi putri saya 你要说的是,我一定要做到, Kalau engkau berkata demikian pasti saya bisa 就像天父爱我们一样. Sama seperti bapa kita di surga mengasihi kita 我牵着她的时候,走入礼堂的时候, Waktu saya menggandeng putri saya masuk ke dalam aula 我努力想别的事情. Saya terus memikirkan hal yang lain saja Saya tidak mau berpikir sekarang sedang menggandeng putri saya yang sebentar lagi akan men menikah 啊！我终于忍住没有哭啊！saya berusaha seumur hidup tidak mau menangis。哪一个嫁女儿的父亲不会哭啊？ayah mana yang tidak menangis bila putrinya akan menikah？但是，在婚在请客的婚宴上面，tapi pada saat menjamu tamu-tamu，我看见几乎坐满的整个宴会场。di tempat resepsi itu hampir penuh。又想到神给我们一个好天气。 Tidak disangka Tuhan menyediakan cuaca yang begitu cerah Tiba-tiba rasanya Tuhan sedang memberitahukan pada saya 孩子,这样安排, uh, Kalau sudah disediakan demikian apakah engkau puas? Uh, pada saat itulah saya tidak tahan lagi uh, Saya so menangis Banyak orang bertanya kamu menangis apa?

dan tunduk menjalankannya maka diberkatilah buah kandunganmu bersyukur pada Tuhan jadi kita dalam kehidupan kita sesungguhnya kita sepenuh hati bersandar pada Tuhan sudah cukuplah Tuhan Yesus memberitahukan kita apa yang harus kita lakukan Tuhan Yesus memberitahukan kita apa yang harus kita lakukan Selain Alkitab yang mencatat memberitahukan pada kita apa yang harus kita lakukan, dia juga sendiri akan memberi, berbicara kepada kita. Dia menggunakan Roh Kudus memberitahukan kepada kita. Kitab Zakaria. 4 Pasal 4 ayat 6. Zakaria 4 ayat 6 Maka berbicaralah ia katanya Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya Bukan dengan per, keperkasaan dan bukan dengan kekuatan Melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam Bersyukur pada Tuhan Waktu itu umat pilihan menemui suatu kesulitan Sebab bait Allah tidak dapat dibangun 啊, 百姓受到了阻碍。Waktu itulah bangsa Israel terjadi permasalahan.、啊、他,<殺>他们还给自己找理由说啊，盖圣殿的时候还没到了。Maka mereka mencari alasan mungkin ini bukan belum waktunya menyelesaikan pembangunan、uh, bait Allah. 啊，神也兴起了几位先知，在鼓励他们的信仰。Bahkan Tuhan mengutus para nabi untuk memberikan suatu dorongan semangat kepada bangsanya。啊，就像我们今天啊，有些教会也会遇到一些困难。 Sama seperti hari ini ada gereja yang menemui kesulitan. Ah injil sulit sekali dikabarkan. Ah ah Kita berkata, oh mungkin memang keadaan seperti itu. Ah Kita tidak pergi bersandar pada Tuhan. Pada ayat ini Tuhan uh, Firman Tuhan berkata. Ah, Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan melainkan dengan ruku firman Tuhan semesta alam. Uh Jadi intinya bukan dari keperkasaan dan kekuatan. Harus bersandarkan roh Tuhan. Uh Bagaimana bersandar pada firman, uh, roh Tuhan? Harus ber, uh, memohon. Dan harus tunduk. Uh Di Alkitab mencatat. 我们来看《萨母尔记上》二十一章，经文二十一章，从第一节到第九节记载大卫开始逃亡。从逃亡。大卫他没有犯什么错啊？ Sesungguhnya Daud tidak melakukan kesalahan apa-apa. Bagaimana bisa menemui kesulitan seperti ini? Sebab nantinya dia akan menjadi seorang raja. Dia harus belajar bersandar kepada Tuhan. Bagaimana saya tahu bahwa engkau akan bersandar kepada Tuhan? Harus diberi satu ujian. Lihat-lihat dulu apakah dari

Uh uh, dan apalagi Daud adalah seorang uh, yang da, pandai perang ganti ayat 8 uh ayat 8 dan 9, 9. berkatalah Daud kepada Abimelek tidak adakah kepadamu di sini tombak atau pedang sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa karena perintah Raja itu mendesak kemudian berkatalah Imam itu Pedang Goliat, orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah Tarbantin, itu yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada, hanya ini, kata Daud. Tidak ada yang seperti itu, berikanlah itu kepadaku. Waktu itu Daud sudah memutuskan, dia dengan Waktu itu Daud meminta kepada seorang imam yaitu senjata. Tapi waktu itu Daud tidak memberitahukan secara jujur kepada imam. Waktu itu imam merasakan ada satu kejanggalan tapi dia tidak dapat menanyakan. Dan dia juga melihat Daud ada di sebelahnya dan saat itulah Imam percaya kepada perkataan Daud lalu Imam berkata ada ini ada sebuah pedang tahu dan mungkin Daud tidak tahu atau tahu dia tidak tahu apapun yang Terjadi hanya ada satu pedang ini saja Jadi pedang goliat ini yang dicatat dalam 1 Samuel pasal 17 Yaitu pedang goliat yang orang Filistin ada di sana Ayat 9 dikatakan Jadi pedang ini terbungkus dalam kain Bahkan di belakang efot 啊，uh, 以弗得就是求问神的意思啊。Ephod artinya itu memohon kepada Tuhan。啊，uh, 当时候的祭司啊，要把以弗得穿在身上。Jadi waktu itu imam harus mengenakan、eh, baju ephod ini。 Lalu memohon bertanya kepada Tuhan. Jadi effort artinya meminta petunjuk Tuhan atau memohon kepada Tuhan. Dan pada hari ini artinya itu bersandar kepada Tuhan. Yaitu ditaruh di atas. Yang artinya Tuhan Uh, berkeinginan agar kita terlebih dahulu memohon kepada Tuhan. Nah Dan pedang Goliat ini kelihatannya sangat khusus. Sama seperti hikmat manusia. Jadi dibungkus oleh kain. Sesungguhnya di mata Tuhan sesungguh ini tidak perlu. Asal engkau bersandar kepada Tuhan, aku akan memberikan perlindungan melebihi dari pedang ini. Sangat disayangkan pada ayat 9 dicatat. Dawei说, tidak ada yang seperti itu, berikanlah itu kepadaku. Ketika Daud memilih pedang dibanding baju efod. Ayat 22 terjadilah suatu Pasal 22 terjadi suatu perkara Nah, itu ada imam yang mengenakan baju efot Ada 80 orang Karena Daud lah mereka semua mati terbunuh Pasal 22 20 Pasal 22 ayat 20 20章二, hanya tertinggal seorang anak Ahimelek bin Ahitub, namanya Abiatar Luput. Dia luput lalu melarikan diri kepada menjadi pengikut Daud. Lalu Akhirnya dia sampai memberitahukan kepada Daud. Hari ini banyak orang tidak mau menjadi orang yang hatinya suci

kita rasanya tidak mau berdoa di hadapan Tuhan Ketika Daud menghadapi satu masalah ini Puji Tuhan dia akhirnya berubah Kita lihat pasal 23 Pada pasal 23 ini Pada pasal 23 ini akhirnya Daud mengerti untuk memohon kepada Tuhan Perkara besar, perkara kecil, semuanya dia bawa dalam doa. Menjadi seorang raja bangsa pilihan harus mengerti memohon pada Tuhan. Hari ini kita menjadi gembala gereja, kita harus mengerti memohon kepada Tuhan. Kalau tidak, kita apa yang kita gembalakan domba-domba kita semua akan kelaparan. 我们看第九节, ayat 9. Samuel ayat 9. 1 Samuel pasal 23 ayat 9, ayat 9. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, "Bawalah efod itu kemari." Ah, Akhirnya Daud sudah mulai mengerti baik-baik. Ah, baik. Dia sudah mengerti berdoa. 啊,懂得依靠圣灵啊, dia sudah paham bersandar Roh Kudus. Akhirnya dia berdoa kepada Tuhan. 啊,既然要交给圣灵, Karena dia sudah serahkan kepada Roh Kudus. 啊,不一定照你想的, tidak tidak berarti itu sesuai dengan kehendak kita. 也不一定照我想的, tidak tidak pasti ber, semua mengikuti kehendak saudara. 啊,要照神的旨意啊, Tapi harus ber, 我们再来看那个例子。请翻开《使徒行传》十六章。《使徒行传》十六章。我们从第四节看起。四节到七节。四节到七节。 Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena roh kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke darah bitinia, Tetapi roh Yesus tidak mengizinkan mereka Amen Di Yerusalem Waktu ayat 4 mereka sudah selesai rapat dari 啊, Di Yerusalem 啊,耶路撒冷会议, Yaitu membahas apakah harus disunat atau tidak 啊，如果没有耶路撒冷会议，我们今天通通都要隔离哦。Kalau tidak ada keputusan dari rapat Yerusalem, kita semua harus disunat hari ini。啊，那弟兄就辛苦了。Ah, yang saudara sangat kasihan。哎，感谢主，他们做了一个决议啊。Bersyukur pada Tuhan akhirnya mereka memutuskan。受洗就是受隔离啊。Yaitu di baptis berarti sudah disunat。啊，这是照神圣灵的带领所做出来的决议。Ini keputusan yang bersandarkan Roh Kudus, hasilnya mengeluarkan keputusan ini。而且这个讨论没有经过表决。 Dan keput, uh, diskusi ini tidak menghitung men suara. Ah, Sebab roh, uh, kebenaran itu tidak perlu diambil suara. 啊,是雅各长老说,那我的决定, uh, Rasul Yakubus mengatakan kalau keputusan seperti ini menurut kalian bagaimana? Oh, ah, Kadang yang lain tidak mengeluarkan suara. 啊, 到各教会去宣布这个消息啊。Dan akhirnya sampai ke cabang-cabang memberitakan kepada gereja-gereja berita ini. Ah, 因为这件事情合乎神的旨意啊。Karena hari ini sesuai dengan kehendak Tuhan. 第五节就这么记载。Ayat lima. 我们当我们做对的时候呢，人数会天天加增啊。Ketika kita melakukan hal yang benar, maka jumlah jemaat semakin lama semakin bertambah. Ah, 那对扫对保罗来讲。 Bagi Paulus. Oh, Berarti usul yang saya sampaikan lulus. Ah, Akhirnya merasa diri lebih hebat. Ah, Berarti apa yang saya usulkan itu sudah pasti benar. Uh, Lupa untuk bersandar mohon pada Tuhan. Lupa untuk tunduk pada Roh Kudus. Terkadang kita jadi tersesat. Dulu dulu tuh yang saya keputusan yang saya sampaikan itu betul benar. Oh ah Dan kalau sekarang apa yang saya katakan saya usulkan pasti itu eh, restui Roh Kudus. Ah Terkadang kita tidak memohon Roh Kudus tapi kita berkata ini Roh Kudus yang merestui. Ah Yaitu menjadi Yesus. Yesus 耶稣 tidak berkata boleh tidak Ayat 6 dikatakan 即使你是保罗,神原定计划, Meskipun diri Anda merasa di seperti Paulus Tapi tidak bersandarkan roh kudus Roh kudus kan bahkan bisa mencegah mereka

Tapi Roh Kudus mencegah. Akhirnya mereka terus ke utara dan ke timur. Dan Roh Kudus juga tidak mengizinkan mereka. Sengin禁止两次呢. Jadi Roh Kudus mencegah dua kali. Ah, bukan sekali. Oh, ah Bagaimana bisa terjadi? Tapi Rasul Paulus tidak bertanya mengapa? tapi bagaimana Rasul Paulus tahu bahwa Roh Kudus tidak merestui 的告, pasti ini dia dapat dari ketika dia doa Roh Kudus memberitahukan dia arahnya harus kemana 啊, mereka sangat menghormati atas 我們来, pimpinan dari Roh Kudus kita 如果他们往刚开始的往西啊，要到这个佛女家的这个地方。如果他们在往、啊、西，的地方。如果他们往西，啊、要到这的地方。要到这西，的地方。他们要西，他们要

Ra, Rasul Paulus berkata, Iya, Tuhan. Ah jadi, jadi dia mengikuti arah yang dituntun oleh Roh Kudus. Sampai akhirnya mereka sampai di Makedonia eh. Sampai di Makedonia mereka juga di, di dipukul. Sampai juga dimasukkan ke penjara. 啊,可能心裡面就會想, mungkin dalam hati mereka berpikir. Saya sudah tunduk pada kehendak Tuhan sampai parah sedemikian. Kehendak Tuhan itu kita akan sadar pada tahap terakhir. Di tengah-tengah itu harus sabar menanti. Sampai akhirnya bisa menolong satu keluarga. Penjaga penjara Mengapa roh kudus bisa memimpin mereka sampai kepada penjaga penjara Sebab kepala penjara itu adalah domba Tuhan Jadi sesungguhnya bukan karena kita Tapi Tuhanlah yang menuntun kita Jadi Uh oh uh, saya pribadi ditabiskan menjadi diaken pada usia 34 tahun. empat oh Jadi sampai beberapa masa saya baru menyadari bahwa mengemban tugas amanat Tuhan itu tidak mudah. Uh, dalam diri sendiri harus melakukan evaluasi Ah, 32岁的时候啊, Ketika saya berusia 32 tahun, dua tahun。啊，我的大儿子肺炎。Putra saya yang sulung, anak kedua, berarti ya, wow. itu ada infeksi paru-paru. Waktu itu sampai di rumah sakit, rumah sakit penuh. Ah, Ta, Sudah pasti ada uh, kamar yang cukup mahal, masih ada yang kosong. Nah, saya tidak mampu membayar tapi ekonomi saya pada saat itu Tidak sanggup membayarnya Waktu itu saya berkata kepada istri Dan berkata kepada dokter Bolehkah kami rawat jalan Bawa obat saja pulang di rumah Waktu itu istri saya sangat sedih sebab anak saya di sana sedang sesak Sudah demam tinggi Tidak rasa lemah sekali tapi karena ekonomi kami, maka tidak bisa merawat dia. Akhirnya, kami bawa pulang obat, lalu kami berdoa Berdoa sampai tengah malam. Istri saya terlelah, lalu dia tidur dulu, tinggal saya sendiri. Waktu doa, Tuhan memberikan saya Roh Kudus yang penuh. Sangat penuh sekali roh kudusnya Dengan kuat sekali tenaga saya uh, 神知道我软弱, Tuhan tahu saya lemah 他家天我力量, Dia tambahkan kekuatan pada diri saya Tapi ketika anak saya sedang sesak Tiba-tiba dia bertanya pada saya Kalau malam ini saya membawa putramu Apakah engkau bersedia? Terima kasih Tuhan Tuhan Bersyukur pada Tuhan atas bantuan dari Roh Kudus. ]没有想太多. Tidak berpikir banyak. Oh sudah pasti kalau saya sed, rela, saya sed, setuju, maka anak akan dibawa. Oh, Waktu itu Roh Kudus menguatkan saya, saya tidak ada keraguan. Saya berkata, saya bersedia. Lalu anak saya nafasnya sudah tiada. Saya berpikir kali itu mungkin dia sudah pergi. Lalu, saya meneteskan air mata. Saya buka mata saya, lihat anak saya begitu lucu. Mengapa nafasmu menjadi berhenti? Ternyata bukan berhenti. Dia tertidur, nafasnya sudah teratur seluruh tubuhnya keringat. 啊, sudah uh, turun nafas uh, panasnya. Ternyata Tuhan ingin menguji saya apakah saya setuju saya saya bersedia atau tidak tunduk pada Tuhan. Setelah lewat Setelah lewat masalah itu akhirnya gereja tiba-tiba Tiba-tiba, memunculkan nama saya. Jadi, artinya mengajarkan pada saya untuk menjadi pelayan Tuhan. Tidak ada kehendak pribadi. Jadi, perintah Tuhan hanya satu, yaitu: "Saya mau." Tapi, hal yang kebaikannya itu adalah penyertaan dari Tuhan. Ah Jadi uh, tahun-tahun berikutnya saya merasakan penyertaan dari Tuhan. Jadi saya rela menjadi orang yang suci hatinya. Ah, ,然后完全交托给神. lalu saya sepenuhnya bersandar pada Tuhan. Ah, ,因为神必同在. Sebab Tuhan pasti beserta. Ketika uh, kita memiliki satu kehendak pribadi. Ah, ,神的能力就越强. Dengan demikian kehendak uh, kekuatan Tuhan lebih kuat. Yesus uh Justru kuasa Tuhan bekerja di atas diri seseorang dengan demikian dapat sempurna. Uh jadi sore hari ini uh, saling berbagi kepada saudara-saudara seiman. Ah, uh jadi sesungguhnya hidup manusia itu sederhana. Uh, Ketika Tuhan berperintah kepada kita, kita akan menjawab saya bersedia. Uh, 遇到事情, Ketika kita mengenai masalah, kita berdoa. Kita ambil baju efod. Uh, Jangan kita ambil baju efod, tapi kita mencari sebuah kain untuk dipakai itu. Uh, 主耶稣用布包才, sesungguhnya Pedang itu dibungkus kain agar kita tidak lihat. Sebab Tuhan berkata, berkatku cukup bagimu. Uh, bersandar pada Tuhan sudah benar lah. Uh uh Oleh sebab itu kita harus kembali kepada kesederhanaan. Uh Lalu bersandar pada roh kudus. 愿神与我们同在. Biarlah Tuhan Yesus berserta kepada kita.